Hai hai hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Ni vlog kali ni kita nak balik kampung nenek suami dekat Jeli, Kelantan. Sepanjang perjalanan ni adalah jumpa orang tengah buat ni apa, berlari fun run untuk Hari Merdeka. Ni masa ni dekat Bukit Bunga. Jadi jalan slow lah sikit sebab dia orang ada tutup jalan. Tapi okeylah. Dalam perjalanan ni dekat jam-jam ni ternampaklah pula pokok apa ni, pokok buah mangga. Dia punya bunga kemain lebat je. Tu geram tengok. Ni dekat tepi jalan je. Dekat tepi jalan. Jadi kita tengoklah view mana ada kan. Okay. Sepanjang perjalanan ni sukalah tengok keliling. Cuaca pun elok hari ni, cerah je. Jadi perjalanan kita ni tak adalah jadi apa, orang kata ceria je lah kan. Suasana cerah je macam ni. Ni pakcik polis ada dekat tengah jaga orang yang lari fun run ni. Anak-anak excited lah bila nampak abang-abang polis tu. Entah kenapa lah kan, budak-budak dia sukalah kalau polis, bomber, tu dia sukalah. Tak tahu kenapa. Nak sampaikan, nak lepaskan daripada dia orang yang fun run ni. Tapi seronok juga, walaupun kita tak join, vibe-vibe dia tu adalah bila kita tengok dia orang ni berlari, semangat kan. Yang ni dekat dah dengan kawasan rumah nenek abang, nenek suami ni. Ni nama dia Gunung Ring, Gunung Ring Jeli, Kelantan. Yang ni dah sampai dah rumah nenek. Nenek suami ni dia duduk seorang, tapi siang hari je lah dia duduk sini seorang. Kalau malam tu dia tidur rumah pakcik. Lepas ni petang-petang tu kita nak masuk kebun pula. Ni kita nak pergi kebun lah ni, lalu-lalu kawasan rumah orang dulu. Nak masuk kebun, nak tengok buah-buah sikit. Mana yang boleh diambil. Lepas tu nak petik pucuk paku sikit. Macam ni lah kalau balik kampung nenek suami ni. Sukalah pergi kebun kalau musim buah. Ada buah manggis, buah duku, buah rambai, rambutan. Tapi masa ni pergi ni ada buah manggis je yang dah masak. Buah rambai, buah duku, buah rambutan tu belum masak lagi. Masa ni pakcik suami pun pergi sekali. Tu jadi saya duduk seat kat belakang ni. Okay, ni dah sampai kebun dia. Ni lah. Ada jalan kecil dekat kebun ni sebab dulu penempatan kampung ni kat bawah. Bila time banjir besar tu, dia orang pindah kampung kat atas. Jadi kat bawah ni jalan tu tetap ada lah dekat kebun-kebun ni. Tu tadi tu pokok rambai, buah banyak lebat tapi tak masak lagi. Yang ini pokok manggis. Ada dua pokok kat sini. Buahnya banyak lah atau pokok ni. Yang kat bawah-bawah ni belum masak lagi, hijau macam ni. Dia yang dah masak dia warna purple-purple tu, kena panjat kat atas, jolok dengan galah. Nanti suami akan panjat. Kita ni mengutip je lah sebab nak panjat tak tahu kan. Nanti nak panjat. Kita orang ni anak-anak dengan saya dengan pakcik ni kutip. Pakcik pun tak larat juga nak panjat. Lepas tu dia suruh suami yang tolong panjat. Anak saudara dia panjat. Okay. Kutip-kutip lah. Sampai tak kat mana boleh ambil. Ni lah kutip-kutip yang baru jatuh. Kalau yang dah lama tu tak boleh lah. Kita ambil yang baru-baru jatuh je. Macam ni. Tangkai dia tu masih macam hijau-hijau lagi sikit. Ni mak mertua saya, walaupun dia kurang sihat tapi kena bawa dia jugalah pergi mana-mana. Tak apa, dia duduk diam, kita bagi dia makan buah kat situ. Nenek dengan mak mertua ada juga kat ikut. Tu suami dia panjat sampai atas dah.
Ni anak-anak tolong kutip juga. Dapat banyak dah ni. Nak penuhkan plastik tu je. Lepas tu sambil-sambil tu kita pergi cari pucuk paku. Kat bawah-bawah pokok ni ada pucuk pokok pucuk paku. Kita ambil lah paku pakis ni yang muda-muda tengah-tengah dia tu kan. Batang yang paling muda tu kita ambil. Boleh lah bawa balik buat sayur ni. Masak lemak kuning ke, tumis dengan bilis ke, celur macam tu je ke. Semua sedap pucuk paku ni. Pakcik pun ada tolong kutipkan sikit. Saya kutip sikit-sikit kat sebelah sini. Pakcik tolong kutip kat sebelah sana. Jadilah dapat untuk kita sekali masak. Nak ambil banyak-banyak kena masuk-masuk dalam kebun lagi. Ni kita ambil yang kat tepi-tepi ni je. Jadilah lagi pun pakai skirt tu ha, nak masuk-masuk kebun. Ada terlupa pula nak bawa suar trek nak masuk kebun ni. Jadi dengan skirt-skirt pun ha, boleh lah. Belasah je lah. Kitanya geram kalau nampak sayur-sayur ni. Jadi nak kena masuk juga. Tapi tak semak sangat lah. Sebab ni kawasan kebun ni dulu perumahan. Kampung-kampung diorang dulu kat bawah ni. Ada banjir besar tu diorang pindah. Sebab kerajaan bagi tanah kat atas sikit, pindah. Jadi kampung kat bawah ni jadi macam kebun lah. Kebun je lah. Ni buah manggisnya. Fresh-fresh dan bawah pokok kita makan lah. Ni yang paling bongsu ni, adik Azim try. Dia memang suka buah-buah ni. Memang sedap lah. Masam manis. Manis lah. Masam sikit je. Ni dia guna galah. Suami dia guna galah. Nak ambil. Tu adik Azim kata sedap. Ni dapatlah kita satu plastik ni. Kita penuhkan. Nak bawa balik nanti. Makan pun dah berapa biji dah dekat sini. Nak bawa balik lagi. Banyak jugalah buah dia. Ikutkan kat atas pokok tu pun. Tak orang cakap tak larat nak ambil je. Dah penat dah nak ambil. Nak kutip pun dah penat. Okay, cukup lah. Kita ambil banyak ni. Nanti adalah saudara-saudara lain yang datang nanti nak ambil kat pokok ni. Okay, ni review rasa dia lah. Memang manis. Lagi makan bawah pokok. Dia punya feel dia tu lain. Feel dia tu lain kan. Gitulah. Sebab kat kampung saya kat Selangor memang tak adalah pokok ni. Ni kat belah-belah Kelantan ni adalah. Pokok duku lah, manggis lah. Jadi kita feel lah. Lain lah feel dia rasanya kan. Kalau kat sebelah-sebelah sana kita beli je. Yang ni kita ambil bawah pokok apa, makan bawah pokok terus. Memang puas hati kan. Yang pakcik dengan suami tak tahulah pergi cari apa pula kat sana. Gintai-intai pokok kot. Sambil-sambil tu tengok pokok mana yang apa, yang berbuah lah. Ikutkan tu pokok rambai. Pokok rambai tu banyak buah dia tapi tak masak lagi. Mungkin dalam 2-3 minggu lagi akan masak. Nanti akan datang lagi lah. Kita nak pergi petik pula buah rambai. Okey lah, inilah hasilnya. Dapat petik pucuk paku dan buah manggis. Tu feeling-feeling lah dengan berskirt bagai petik pucuk paku. Ni tiba-tiba ada pula jumpa sebiji buah durian dari kebun sebelah ni lah. Kebun sebelah, kebun pakcik suami juga. Jadinya bolehlah kita ambil buah ni. Tak berapa cantik jugalah. Ada dah kena makan dengan tupai sikit. Tapi bolehlah lagi kita makan dia punya lebih dia. Ini pokok buah rambai. Buahnya memang lebat betul lah. Geram tengok. Setiap dahan tu ada buah dia. Biasa kita jumpa buah langsat, duku. Jadi kali ni buah rambai ni berbuah lebat. Jadi geram lah tengok. Nanti mungkin dalam 3 minggu lagi kot akan masak buah ni. Next time kalau pergi ke kampung ni lagi nak ambil buah ni, saya akan buat vlog lagi. Okay, budak dua orang tu memang happy lah pergi sini. Yang ni kita teruskan perjalanan. Kita nak pergi kebun kat tepi sungai pula. Kebun nenek juga. Tapi dia dekat tepi-tepi dekat dengan sungai.
Kawasan kebun ni dia di sepanjang sungai lah. Tepi-tepi tu sungai je. Yang ni jalan ni tak boleh nak lalu dah. Kita kena lalu jalan lain sebab jambatan ni macam nak roboh pula, dah bengkok-bengkok. Jadinya suami pun tak beranilah nak lalu. Kita akan lalu jalan satu lagi. Lagi kebun alik ni ke? Dia memang tepi-tepi sungai je ni, seronok lah. Ada juga budak mandi ni kat tepi sungai ni. Dia orang seronok pula mandi kat sini. Sungainya pun tak dalam lah, cetek je. Kita lalulah jambatan ni nak pergi seberang ke sana. Seberang sana tu lah kebun yang tepi sungai tu. Ni lalulah anak sungai besar ni. Dekat dalam kebun tu ada juga anak sungai kecil. Okey lah kalau nak buat mandi. Sungai besar ni kalau empangan lepaskan air, dia akan jadi besar lah, tinggi, dalam kedalaman dia tu. Dekat dengan empangan dia, rumah nenek ni, nama dia Empangan Pergau. Jadi bila empangan tu lepaskan air, anak sungai sekitar dia ni akan air akan naik besar lah. Jadi bila akan naik besar tu bahayalah kalau nak mandi. Cuma dia bagi peringatan tu, time dia lepaskan air dia akan bunyi kesiren. Yang ni dah sampai dah kebun nenek yang kita nak pergi tadi. Pokok rambutan pun ada dua pokok tapi buah dia tak berapa masak lagi. Barulah kuning-kuning sikit. Okay, yang ni kita nak terjah anak sungai pula. Kita nak terjah anak sungai. Lama dah tak pergi. Saya rasa dalam 2-3 kali jugalah saya pergi sini tapi tak pernah mandi pun. Ada sekali tu anak-anak lah mandi kat sungai ni. Dia anak sungai kecil je. Yang tadi yang kita lalu tu baru anak sungai besar. Yang ni anak sungai kecil dalam-dalam kebun ni dia akan ada sungai lah. Sebab atas tu dia ada bukit. Bukit tu lah yang ada laluan tu highway nak pergi ke Great Perak. Nampak sungai ni cantik jugalah. Tak tercemar lagi. Air pun jernih je. Tapi ni sebab kami pergi sekejap sangat ni, cuma nak tengok buah-buah je, jadi tak sempat lah nak berkelah-kelah kat sini. Dekat sungai ni ada orang mendulang emas tau. Kalau ada ternampak tu, ada orang tengah mendulang dalam sungai tu. Okay, sebelum balik kita ambil gambar view dekat dalam kebun ni sikit. Lepas tu ni dalam kereta, yang ikut pun dua orang je, dah kecil ni. Abang-abang dia semua tak mau ikut. Okay, ni kita perjalanan balik ni kita singgah dekat kedai mie celup viral ni. Hari tu ada viral kat TikTok, mie celup tepi sungai. Dia punya view dia tepi sungai ni lah. Nampak menarik kan, jadi kita singgah dan kita nak try lah kat sini. Dia ada jual masakan panas dan mie celup. Hari ni kita nak makan mie celup je lah sebab perut pun macam kenyang lagi. Jadi kita try mie celup dia makan panas-panas, dan view dia tepi sungai dengan air mengalir macam ni. Tenang je, memang pot untuk healing lah kat sini. Memang healing kan. Okay, dan ni adik Azim pun seronok je dia hari ni. Mak mertua pun kita bagi makan siap-siap lah kat sini. Nanti malam ni kita nak singgah tidur rumah pakcik, pakcik suami. Jadinya kita makan siap-siap lah, tak nak susahkan dia orang masak-masak sebab isteri dia pun tak ada dekat rumah. Isteri dia ada dekat KL tengok menantu dia bersalin, dapat cucu baru. Tengokkan tempat ni memang port healing. Sambil makan hirup mi panas-panas, tengok sungai tu memang healing lah kan. Menarik je. Okay, yang ni dah malam dah dekat rumah pakcik. Budak-budak ni seronok lah. Ya, ada geng tu. Dia main pun tak ingat dunia dah. Sampai dah lewat malam pun tak mau tidur lagi. Tapi tak apalah, sekali-sekala kan dapat jumpa. Okay lah, tak apalah, dimaafkan. Esok pagi kita orang bertolak pagi-pagi daripada rumah pakcik ni. Sebab anak pun yang tiga orang tu ada dekat rumah kan. Tak pandai masak sangat anak bujang-bujang tu. Jadi mama dia terpaksalah balik cepat sikit. Okay, pagi-pagi tu kita orang dah bertolak dalam pukul 8:30 macam tu. Matahari pun tak naik mana lagi ni.
Mungkin mendung-mendung sikit kot. Jadinya tak panas lagi lah. Suasana pun masih sejuk-sejuk lagi. Okey lah. Jadi perjalanan ambil masa dalam sejam lebih nak sampai ke Ketereh. Daripada Jeli ke Ketereh. Okey lah, tak lama sangat, kereta pun tak banyak. Jadi perjalanan kita lancar je hari ni. Okey, vlog kita untuk hari ini, untuk kali ni sampai di sini saja. Okey, sekian dulu. Terima kasih kerana menonton. Bye.